Meski tidak bisa melaksanakan belajar mengajar tatap muka dikarenakan Kota Balikpapan masih zona merah COVID-19, perwakilan murid baru didampingi orang tuanya mengikuti pengenalan sekolah di Sekolah Dasar Negeri 001 Balikpapan pada Senin pagi. Di sekolah ini, 5 murid yang baru duduk di kelas 1 ditunjuk mewakili kelas masing-masing untuk mengikuti pengenalan sekolah sebagaimana kebijakan dari Dinas Pendidikan. Para murid juga diajarkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, hingga melakukan jaga jarak. Sesuai instruksi dari Dinas Pendidikan melalui PLT Kabid PSD, bahwasanya pelaksanaan PLS, pengenalan lingkungan sekolah, dalam rangka pengenal hari pertama masuk sekolah, anak-anak hanya boleh diperkenankan maksimal 5 anak. Nah, dengan dasar itu, maka kita walaupun 5 anak, karena kelas di SD 001 Balikpapan Kota itu ada 4 rombel, maka kita ambil perwakilan. Nah, di samping itu nantinya teman-teman itu sudah membentuk kelompok belajar, maksudnya pembagian kelasnya, sehingga perwakilan itu nanti bisa share di grup, sehingga mereka juga bisa mengetahui apa yang dilakukan di sekolah terhadap pelaksanaan hari pertama masuk sekolah ini. Berarti ini tetap tidak tatap muka ya Pak ya? Tetap tidak, hanya perwakilan betul, saja ya? Hanya boleh, hanya 5 orang anak ini saja. Tidak bisa kita tatap muka seperti normal-normal biasanya. Namanya normal. Metode pembelajarannya maksudnya? Ini tadi perkenalan atau seperti apa ini metodenya? Ini masih pengenalan. Pengenalan aja. Pengenalan lingkungan aja. Pakai apa aja Bu tadi Bu, keamanannya tadi? Bagus sih, cuci tangan, pakai sabun, habis itu tembak suhu, cek suhunya. Masker juga wajib Bu ya? Masker juga wajib. Terus ini setelah pengenalan pulang Bu ya? Iya. Usai melakukan pengenalan sekolah yang akan dilakukan selama 3 hari, para murid akan melakukan pembelajaran secara daring atau online. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur.